Halo, 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 hai, 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 halo. Kembali lagi dengan Maju Pilis di sini. Kita memainkan game yang aku punya. Gameku banyak juga ternyata yang bisa main offline ya. Terus kan biasanya nih aku main sama temanku. Kita main multiplayer. Kali ini kita lanjutin main single playernya. Waktu itu pernah main single player pertama kali di streaming ya, sekali doang kalau nggak salah, sisanya main sama temen. Kita lanjutin single playernya mungkin sampai 20 menit ke depan ya. Ceritanya jalan-jalan di taman nih, kita lanjutin ya. Oke. Untuk semuanya yang mau mampir di kontennya Maju Pilis, jangan lupa tinggalkan like. Kalau mau subrek ya subrek juga, silakan. Aku sangat mengapresiasikannya. Kita lanjutkan ceritanya. Oke, next kita lanjutkan ceritanya. Nah, memuat. Masih loading. Oke. Kita akan melanjutkan main Green Hell untuk gameplay pertama kalinya ada di streaming. Sisanya gameplay main sama temen. Ini lagi nyoba untuk ngelanjutin biar tahu story-nya ya. Apakah kita bisa menamatkan Green Hell tanpa teman? Waktu itu udah pernah ya kita tamatin tapi multiplayer. Kita sekarang mau nyoba menamatin single player. Dan waktu multiplayer itu aku kurang mengikutin ceritanya. Ya karena fokusnya main sama temen ya, kita main random aja serandom-randomnya. Kadang tiba-tiba ceritanya ke trigger sama temen, tiba-tibanya aku trigger. Jadi kayak sebenarnya belum masuk juga ceritanya kayak gimana gitu. Jadi ya kita mainin ulang lagi. Tapi tidak langsung ulang dari gameplay pertama. Karena gameplay pertama udah di live streaming, main sendirian. Nah kalau itu karena pas main sendirian, jadi gameplay pertamanya bener-bener tak perhatiin. Nah sekarang kan main sendirian lagi nih. Lanjutin yang pas main sendirian. Kalau yang main story sama teman ya biar dilanjutin nanti kalau ada teman-teman. Oke, kita main sendiri dulu, kita lanjutin. Biarpun ya save-savean yang aku main sama teman tuh save-savenya ada di aku. Jadi aku jadi hostnya. Waktu itu kayak gitu sih. Yuk, kita lihat aja apakah aku bisa melanjutkan game ini tanpa kesulitan. Oke. Halo. Can anyone hear me? Suaranya, suara gamenya keras banget deh. Kita setel lagu musik background ya. I don't know what happened. Please, help. Over. Cari bantuan. Fuck. Aduh, aku lupa lagi. Ini kita harus ngapain ya? Apakah bisa aku lanjutin? Ini DPI-nya kok kenceng banget. Bentar-bentar. Pilihan, kontrol. Sensitivitasnya itu kita turunin. Oke, terima. Ya. Duh, masih kenceng. Duh, makin kenceng. Siat tuh kemarin DPI-nya nggak sekenceng ini deh. Aduh, ini gimana ya lanjutinnya? Apakah aku bisa melanjutkan game ini? Aduh, kaget suara tikus. Ino. Kita lanjutin dengan santai. Apakah kita sanggup? Coba kita lihat isi tas masih bener-bener kosong melompong ya. Tidak punya apa-apa. Duh, bingung aku gimana caranya. Lupa aku cara mainnya kalau nggak ada temen tuh. Ada kapibara guys. Halo kapibara. Lari dia. Ingatku di sini ada makanan. Nah iya ini ada makanan nih. Kita disuruh mencari bantuan. Hati-hati air tidak aman. Oke. Ini ada ini bisa dimakan nih. Kita ambil dulu aja. Harvestnya nanti kalau dibutuhkan. Bentar kok kayaknya aku ingat tempat. Ah. Apa itu? Ya Allah, kaget suara ular. Aduh, jantungku. Grappling hook. Aduh. Hati-hati ya, soalnya aku belum bisa ngapa-ngapain nih.
Aduh, ada kepiting. Duh. Kita harus ngapain ngapain, aku tidak tahu. Duh, ada mayat lagi. Gak tahu ya, kita random-random jalan-jalan dulu ya. Kalau tidak tahu mau ngapain lagi. Oh, suara laba-laba, ya Allah. Ya, kok aku di sini habis main Lethal Company jadi panik-panik sendiri. Ya. Ini balik lagi ke tempat aku tadi, ke sini kayaknya. Armadillo. Buku catatan keranjang penyimpanan besar. Oke. Buang aja dulu. Buangnya apa? Oh, buangnya ki. Ah. Ambil-ambil yang bisa diambil. Aduh, aku udah beneran lupa ini. Banyak sekali ularnya, aku takut. Mama. Ada kodok juga. Astaga, poisoning. Inspect ya. C. Aduh. Aduh, ini gimana? Gak tahu, aku lupa. Kita harus ngapain, aku lupa. Gak ada tempat tidur kah? Aduh. Udah ada ular lagi di situ. Aduh. Aduh. Aku gak tahu, kita random-random aja ya. Gak tahu mau ngapain ini, aku beneran. Aku lupa gimana cara ngelanjutin game ini dengan benar. Bentar lagi aku pingsan. Ada bab. Oke, ada babai. Babai hutan. Aduh, tidak, aku poisoning. Oh. Aku nemu perkemahan, akhirnya nemu perkemahan. Bisa tidur, pegang tidur, tempat tidur gantung. Nah, tidur dulu dah, supaya ngilangin mati. Kau tewas, dibunuh racun. Ah, gimana? Memuat game. Oke, jadi awal-awal langsung ke tempat. Aduh. Kita main ulang. Oh, hujan tiba-tiba, anjir. Air tidak aman. N. Gimana cari bantuan? Cari bantuan. Pokoknya enggak tahu. Pokoknya awal-awal aku harus ke kemah tadi dulu. Dah, lanjutannya nanti pikirkan nanti. Yang penting ke kemah tadi dulu. Aku lupa cari bantuannya gimana. Aku udah nggak inget game ini sama sekali. Ini susah sih ini gamenya ini. Aduh. Stamina aku habis. Pokoknya aku kan tadi udah tahu tuh di mana tempat apa namanya. Di mana tempat perkemahan berada ya, ke sana.
Hati-hati, nanti banyak ular, jangan sembarangan jalan. Kena poisoning, mati lagi kayak tadi, aneh-aneh nangkap. Kalau nggak salah aku tadi kena poisoning gara-gara nangkap kodok. Ah, GJLS, nggak jelas mati. Nah, kita save dulu gamenya di sana ya. Periksa desa. Ah, anjir kaget. Ah, aduh, gak enaknya kalau kaget tuh. Save dulu, bisa save nggak? Save dulu, save dulu. Bang, aku mau nge-save. Duh, nggak bisa nge-save lagi ya. Kita harus bangun something di sini nih. Kita bisa save gini nggak? Simpan. Ya, tidak. Nanti dulu. Oke. Halo. Can anyone hear me? Aduh. I had an accident. I don't know what happened. Please. Help. Over. Periksa desa tribal. Oke. Kita memang dibutuhkan api kecil. Aduh. Pertama aku harus bisa bikin kapak. Aku lupa gimana cara bikin kapak yang benar. Hey ya. Bingung setengah hidup, nggak bisa nge-save. Aku mau nge-save. Entry ring baru. Apa itu? Molerina daun pembalut dasar. Oke. Bentar, kita cari dulu yang namanya kapak atau batu. Pengering. Oh, ini pengering. Sabar, kita cari batu dulu. Mau kita aduh, ada pari lagi. Bahaya tuh pari tuh, poisoning lagi tuh. Mana ya batu ya? Kok giliran jadi cari tadi dapat batu, sekarang aku nyari batu nggak dapat. Mana batu mana? Bentar. Mati lagi guys. Lu gak bisa. Gak bisa apa-apa. Nyari batu malah poisoning. Bentar lagi mati. Aduh, suara langkah kaki bikin panik aja. Cara nyembuhin luka poisoning aku lupa. Sekarang nyari batu nggak dapat. Ya, kalau mati sekali lagi ya udahlah ya. Kaget aku. Gara-gara main light hal dikit-dikit kaget sekarang ya. Bang, ada pisang. Suara apa itu? Oh, laba-laba. Ya, selamat tinggal. Bentar lagi aing mati gara-gara. Gak bisa, aku butuh alat. Aku butuh batu. Tidak ada batu, tidak bisa ngapa-ngapain. Ini apa ini?
Aduh, aku butuh batu, butuh something buat. Tuh demam lagi aku. No, bad idea. Aduh, ini batu bisa diambil nggak? Terus, aduh salah. Terus, terus cara crafting gimana? Crafting, crafting. Nah, aduh. Gak bisa. Aduh. Pisau batu. Kita punya pisau ya. Tapi aku udah mau mati. Mana pisauku? Lah. Pisauku hilang. Tidak. Nyari batu. Ya, oh ini ada batu lagi nih. Kalian. Lah pisaunya mana, hilang. Aduh ngebug kah gamenya ya, jelek 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 jelek, pisaunya hilang lagi. Batu, ntar batu di mana batu. Oke, crafting. Aku nggak punya rope. Oh, ada batunya di tas. Saatnya mencari tali. Duh. Apa ini? Oh, ini ada tali. Liana. Liana, Liana. Lagi mati ya. Duh, apa lagi? Oh, ada jamur. Apa ini? Ini tali. Oke. Kita mau crafting, mana keahlian crafting? Batu, tali. Aduh mau mati lagi. Batu, tongkat. Apa yang ini? Ya, kita punya kampak ya. Tapi udah. Kau kehilangan kesadaran. Heeh, percuma. Biarpun sadar habis ini mending saya juga. Tuh. Ada Liana. Jalan pulangnya mana? Lupa jalan pulang lah, tiba-tiba sembuh. Nggak tahu tiba-tiba sembuh aku. Oke, kita istirahat dulu kalau begitu. Tiba-tiba ngehil aku, nggak tahu kenapa. Oke, udah 20 menit biarpun nggak ngapa-ngapain. Ya adalah, makasih semuanya yang udah mau mampir menonton kontennya Maju Pilis. Makasih semuanya. Sampai ketemu di konten Maju Pilis berikutnya. Eh, ini apa ini? Bentar, ada tanda suruh.
Ya, udahlah. Ya, semuanya makasih semuanya. Sampai ketemu kita di konten Maju Pilis berikutnya. Gak tahu aku bakal ngelanjutin Green Hell atau enggak. Ya, lihat di komen aja nanti kalian komen aku boleh lanjutin game ini atau enggak. Kalau aku sendiri disuruh pilih enggak. Pusing kalau main sendiri enak main sama temen. Jadi, oke, makasih semuanya. Bye-bye, bye-bye. Nah, ciao.